Halo Minasan, selamat pagi. Pagi yang cerah. Aku hari ini video kali ini tuh apa ya? Ingin tahu, sekarang kan udah mulai balik back to normal. Jadi kalau misalkan kita bawa mobil ke kantor itu kira-kira membutuhkan berapa lama? Dulu sebelum pandemi itu kurang lebih 1,5 jam sampai maksimal 2 jam. Pas pandemi cuma 30 menit. Nah sekarang udah back to normal, kita pengen tahu kira-kira apakah seperti dulu lagi 1,5 jam sampai 2 jam atau masih kurang dari itu. Kayak ditonton terus ya Minasan ya. Maka kan gue bilang pastiin, lupit pastiin. Ini kita udah nyampe di daerah Kreo Minasan. Masih ramai lancar ya jalanannya. Oh ya, tadi kita berangkat jam 7. 7 lewat berapa mana nak? 7 lewat 5 lah ya. 7 lewat 5. Kita berangkat jam 7 lewat 5. Sekarang jam 7 lewat 20. Udah 15 menit dari Peruri ke Kreo. Nah ini alhamdulillah ini udah mulai kosong. Paling dibatas ya. Iya sih, kayaknya dibatas sampai budi luhur itu tuh. Sebelum masuk tol sepertinya dari situ mulai macet. Sekolah itu kan ya? Hah? Di sekolah itu kan ada SD kan? Yang tadi? Paling jam 6:30-an itu macetnya jam 6:30, jam 7 ibu-ibu pada nganterin anaknya. Oh iya. Ini nih Lupit yang suka ngantong sayur di sini, ini buka tuh. Udah beli bubur. Iya, udah beli. Kita udah minta Dito untuk bawain bubur ayam Landmark Minasan. Kemarin gua makan bubur udah mesen sama Mbak Era dikasih-kasih aja. Dia enggak tahu kalau ada yang disobek. Oh. Jadi yang disobek itu dikasih ke yang lain. Enggak ada yuk yang disobek. Padahal gue udah tadi enggak sarapan. Enggak, mana udah dibawain bubur sama Dito. Akhirnya makan siang gue kupakai buat sarapan. jadi enggak beli ya? Kemarin gue jadinya enggak makan bubur ayam ya. Ada yang pakai kecap. Kan gue enggak demen kecap kan. Sama sekali. Iya nih nggak macet alhamdulillah. Coba jangan ngomong gitu ntar zing ntar zong ntar zong nanti malah macet lagi. Hari ini hari Jumat Minasan, atau jangan-jangan kalau hari Jumat itu perginya normal pulangnya kali ya? Itu doang. Ini kemarin gue udah berangkat malah dari sini macetnya naik motor ya. Kita udah mau sampai depannya Budi Luhur. Nah itu kalau Minasan lihat udah mulai macet di situ, karena memang dia juga penyempitan jalan sih ya. Minasan, Mbak Nana bawa mobilnya udah mulai lancar nih, udah enak. Sekarang jam 7:17. Nah, tadi 7:20 ini 7:17 di jam tangan gue. Oh, digital ya jamnya, jadi ketahuan. Kita lihat ya jam 7:07. Seperti tadi koreksi Minasan, kita nggak tahu dulu berangkat dari jam berapa. Kira-kira di sini berapa lama stucknya, membutuhkan waktu berapa lama sampai dia mulai lancar lagi? Orang di tol aja macet. Jalan lo sini itu kemarin belok kanan. Iya, biasa jalan gue. Ya gue macet kayaknya. Aku tuh dari Kreo udah macet, ternyata enggak dari biasa dari batas.
kasihan, tapi berhentinya mah minggir dulu, apa jangan tengah-tengah berhentinya. Iya nih, aman dong berarti. Aman nih. Macetnya nggak seperti kemarin-kemarin. Ini rezeki anak soleh nih. Soleha. Oh iya, rezeki anak soleha. Biasanya macet banget Minasa, main rebutan, mau yang ke kanan ke kiri dari arah tol. Wah, ini juga nih yang persimpangan ini juga biasanya macet. Ya jadi tadi 7.17 ya Minasan ya, ini 7.25. Berarti berapa tuh Mbak Rana? 8 menit. Kita masuk. Oh masih banyak. Masih 67.500. Nah, satu titik lagi Minasa untuk macet biasanya itu yang di persimpangan tol yang dari arah Bintaro. Itu biasanya macet juga tuh di situ. Nanti kita coba cek ya. Lambat. Enggak, gue ngomongin truk. Kan ada
lagi ngomongin itu maksud gue. Bukannya yang di tengah yang lambat kan ya? Lambat, jadi kan dia ada 3 jalur tuh, iya. 60, 70, 80 iya, iya. Jadi kalau lu mau yang normal, tengah, sedang. Kalau yang lambat banget, kiri. Kanan untuk mendahului. Yeay. Lu kata abang gue ya, lu jalannya tengah aja. Karena kalau lu lambat, lu gak akan diklaksonin orang gitu. Di sini Minasa macet karena menaik dan menurunkan penumpang. Menaikkan dan menurunkan penumpang yang mau naik MRT. Iya. Nah, Simbarana kan pernah, kalau Minasa lihat di video sebelumnya tuh yang aku pertama kali naik MRT, kata beliau nanti turun di sini dari CSW, naik angkot atau naik Gojek itu dari sini. Iya. Iya, nggak nyampe sejam. Ini 7:42. Amazing loh, aku Minasan amazing. Sama kayak naik motor masa 40 menit. Ini bener-bener rezeki anak soleha bener. Atau mau kita bandingin nanti, misalkan hari apa lagi kita bawa mobil, jangan hari Jumat gitu, misalkan hari Senin. Pemeriksaan Minasan. Dah, aku malu. Aku matiin dulu ya. Terus banyak banget ya orang-orangnya ya. Iya. Nah, South Quarter itu ada 3 tower Minasan, tower A, B, C. Tebak aku di tower mana? Aku enggak mau ngasih tahu. Iya. Ini dia lagi ngebangun untuk SQ Res. Ini kan SQ Office, ini SQ Res. Dan harganya mahal banget Minasan, tapi emang cakep sih. Kita parkir di basement. Ini B berapa kita parkir? Di mana aja? B berapa? B1 aman gak? B1 aman. Sebelah kiri ini? Sebelah kiri aman, cuman asal jangan ngambil yang jalur untuk domnya. Sepi tuh? Karena masih pagi jadi masih sepi. Yakin boleh di sini aja pak? Boleh. Jangan ya. Usah nggak? Depan aja depan. Oh, iya. Depan. Karena takutnya buat si dome. Oh di ujung ya? Iya. Itu tuh. Oke, Minasan, selesai 7:46. Berarti 41 menit. Wih. Udah, si Manana fokus parkir dulu. Sini, Manana. Cepetan. Kita udah sampai Minasan. Lagi jalan, ternyata cuma 41 menit. Yang udah menonton video hari ini, terima kasih ya Minasan. Arigato gozaimashita. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, komen juga ya pengalaman kalian berangkat kerja ke kantor untuk yang WFO. Oke, dadah, sampai ketemu lagi.